saya utarakan sebelumnya, telepon kami atau saya pribadi sangat mengapresiasi kinerja tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Begitu tim khusus itu bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah agar terungkap ini tenang, terang benderang kasus anak kita ini. Dari awal memang kejadian, semenjak kami dengar ini peristiwa kematian anak kita, kami sangat terkejut. Apakah mungkin di rumah bapak itu, ibu itu menjadi begini anak kami? Itu dugaan kami. Kami nggak menyangka sama sekali bahwa ada kejadian begini di rumah beliau itu. Ternyata sampai sekarang kan kita sudah sama mendengar tadi pengumuman dari Mabes Polri bahwa ibu putri pun terlibat di dalamnya. Ini yang sangat kami terkejutkan. Harapan kami keluarga, kedepannya kita berharap bersabar menunggu proses demi proses agar tim yang sudah dibentuk oleh Kapolri bisa mengungkap dengan terang benderang apa motif-motifnya ini semua. Jadi kita berharap, kami pun keluarga bersabar menunggunya.